gunung pakai Revosos. Wah. Apakah Revo kuat? Kuat dong. Wah, cikadu ya. Datangnya Kelapa Nunggal. Udah sampai tuh Kelapa Nunggal. Iya, iya. Cepet ya. Wah. Di Kebun Teh Ranca Bali. Balik mana? Balik mana? Bali, selokannya mantap. Waduh, belum apa-apa, udah oleng ini. Bener-bener disiksa ini Repo. Nah ini ada warga ya. Terabas jalan berbatuan makadam. Ini motor dari Gunung Ciremai, gunung ke gunung, sekarang main ke gunung di Ranca Bali. Bukan main. Ini juga naik motor ini. Revo X. Platnya E, yo. Ya beginilah akses jalan menuju ke Desa Padasuka. Jadi akses jalan ini menghubungkan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Sungai sangat miring sekali karena ini masih di Jawa Barat di tahun 2024. Ya, kita lanjut. Kampungnya kampung mana, A? Kampung mana warung itu? Kampung itu nggak tahu, itu masuknya Kabupaten Bandung, tapi karena cuma satu, jadi dimasukin ke Desa Mekarmukti. Mekarmukti ya. Iya. Ini lampunya nyala nih ada ibu. Terus saya berkebun. Oh ada truk. Truk kebun teh. Ini portal ya. Hasilnya nanti beli batu. Batu ya. Iya.
retribusi ya, Pak? Iya. Retribusi. Kalau nungguin dari sana kan susah, nggak di itu. Mari kerjaan, Pak. Benerin. Oh. Iya, mendingan inisiatif sih. Iya, ada benar. Udah berapa tahun teh ini jalan rusak teh? Rusak. Maaf. Rusak udah lama. Puluhan tahun. Hampir gini. Belum ada sama sekali gitu yang dari provinsi atau kabupaten. Enda. Gitu. Ada pernah, cuma nggak bagus-bagus amat ya, cuma di. Di pelur-pelur doang. Tambah lagi atau ya? Oh, jadi itu setelah teh itu dipetik, dijemput sama truk ya. Motor. Mobil ya. Nah, ini rumah makannya di sini, rumah makannya Alap. Kan aja di sini pindahnya sekarang. Jauh. Iya. Betul, guys. Ini ada jembatan dari kayu ya. Masya Allah, pemandangannya seperti lukisan ya. Seperti lukisan, jalannya seperti apa nih? Jalannya tak seindah pemandangannya. Wah, hujan deras nih. Berhenti dulu, mampir ke masjid di Kampung Mekar Mukti, Desa Mekar Mukti. Terus sejauh 6 km. Atas bukit ya. Akhirnya sampai juga di Curug Cicadang. Setelah menempuh perjalanan dari Ranca Bali, Ciwidey, pukul 10.00 sampai di Curug Citatang jam 3 sore.
5 jam. Dan berkabut tebal di Curug Cicatang. Jadi tak terlihat derasnya air terjun dari atas tuh. Dari puncaknya kalangan kabut ya. Kalau nggak lagi kabut, luar biasa nih indahnya nih. Jembatan yang pernah ambles 2 tahun lalu. Dan ini oleh warga sementara pakai jembatan kayu ya.